cek sound 1 2 3 tes oke nyangkut. Baru juga mulai ada motor lewat, kampret loh. Ya, baru juga sampai di lokasi ini, Bang Eno langsung dibikin kaget akibat ada layangan yang terombang-ambing di atas udara. Dan berbekal pengetahuan Bang Eno saat melancarkan aksi pencopetan di perkotaan Konoha dulu, ya, tidak membutuhkan waktu lama untuk Bang Eno mengeksekusi layangan tersebut. Tentunya. Ya, tentunya tidak semudah membeli kacang di warung makan. Ya, tentunya di sini Bang Eno agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan layangan tersebut. Namun karena di sini Bang Eno sudah terlanjur tenggelam dalam gelora pencopetan, ya, tidak menunggu waktu lama di sini Bang Eno langsung mengeluarkan teknik apa itu? Kotek-kotek. Tentunya. Dan di sini Bang Eno akan memberi judul tentang aksi pencopetan hari ini, tidak tahu mau kemana. Tentunya. Anak. Harap aja ngeleng payung yang. Ya, alangkah kagetnya Bang Eno karena bisa mendapatkan layangan yang super unik ini yang dimiliki oleh Jenderal Payung. Ya, tentunya ini adalah strike pertama yang sangat mengherankan warga karena layangannya sangkut di atas pemukiman ataupun di atas rumah warga yang mengakibatkan Bang Eno semakin percaya bahwa di lokasi ini sangat banyak dihuni oleh layangan sultan-sultan. Tentunya. Eno JPS. Alamak, locot. Oke, thank you. Layangan Jenderal jangan ada putus lagi di depan tuh, cepet peng trennya. Hah? Eno JPS. Sang pencopet layangan yang paling tampan. Aduh, lucut nih. Senjata kita jangan sampai lucut jang. Lah cari lagi lo gitu ya. Baru dapat satu jang. Klien siapa nih? Klien Jenderal. Klien payung rupanya jang. Di mana motorku ke sana tuh? Iya. Eno JPS. Ngejar kelayang. Ya dek. Aku sudah dapat satu di lokasi ini, Jang. Nih. Untung aku bawa bungkus layangan ya, jadi bisa aku bawa pulang nih. Kemarin kita tidak bisa bawa pulang, Jang. Hari ini bisa kita bungkus nih layangannya. Ramai juga subscriberku di sini nih. Kira tidak ada subscriber aku sini. Ya, tentunya usut punya usut setelah sukses melancarkan aksi pencopetan yang pertama. Nah, di sini Bang Eno harus berpindah ke lokasi berikutnya. Namun lagi dan lagi di sini Bang Eno harus dipaksa untuk melancarkan aksi di lokasi yang pertama tadi. Tampak dari kejauhan sana sudah ada layangan yang sangat menggoda dan membuat Bang Eno semakin penasaran. Tentunya karena di sini Bang Eno adalah pemeran utamanya dan berbekal pengalaman saat melancarkan aksi makan nasi di kota gaib dulu. Ya, tentunya kalian tahu sendiri di sini Bang Eno langsung melancarkan aksi P3K. Tentunya. Ya, tentunya tampak di depan sana sudah ada layangan yang super sultan yang membuat jiwa pencopet Bang Eno menggelora. Ya, berbekal pengalaman dan berbekal insting, dan tentunya kalian tahu sendiri karena di sini Bang Eno adalah pemeran utamanya, tidak membutuhkan waktu lama dan tidak membutuhkan strategi yang unik untuk mendapatkan hasil copetan yang kedua ini. Tentunya. Ya, tentunya di sini Bang Eno harus mensensor sedikit aksi pencopetan hari ini karena jika tidak disensor, kemungkinan malam ini Bang Eno tidak bisa beli rokok tabako dan tidak bisa membeli kopi sebungkus untuk menemani Bang Eno mengedit video. Tentunya. Jadi maaf untuk adik-adik, memang harus disensor ya. Kalau tidak ada yang pakai baju itu kan bahaya. Apa namanya? Sosial pokoknya gitulah pokoknya ya. Ya, tentunya di sini Bang Eno harus berpindah ke lokasi berikutnya. Tampak dari kejauhan sana sudah ada layangan yang terombang-ambing. Nah, alangkah sayangnya di sini Bang Eno harus dibikin kebingungan karena tidak tahu juga layangannya akan jatuh di mana. Namun karena berbekal jiwa penasaran yang seluas Sungai Kapuas ataupun seluas Desa Konoha, tentunya tidak membutuhkan waktu lama untuk Bang Eno mengeksekusi layangan tersebut. Tentunya. Dapat dua layangannya. Tadi kau. Bapak udah dapat, Cuk. Udah dapat duluan.
Ya, tentunya di sini Bang Eno dibikin dilema karena tidak tahu juga layangannya akan jatuh di mana. Namun karena di sini Bang Eno adalah aktor utama, ya, di sini Bang Eno harus menelusuri jalan ini untuk mendapatkan layangan tersebut tentunya. Lewat rumah garden. Rumah orang kaya itu. Masa cuma dapat segini nih kita nih, minimal dapat layang 10 lah di sini. Ya, tentunya di sini Bang Eno masih melancarkan aksi pencopetan. Tampak layangan tersebut masih terombang-ambing di atas udara. Namun alangkah sayangnya di sini Bang Eno agak sedikit terlambat karena motor Bang Eno tidak ada lampu sennya yang mengakibatkan Bang Eno agak sedikit kebingungan untuk menuju ke lokasi tersebut. Namun karena berbekal pengalaman dan berbekal insting sudah diasah beratus-ratus tahun dulu, ya, tentunya di sini Bang Eno tidak menyia-nyiakan kesempatan emas seperti itu dan langsung mengeksekusi layangan tersebut dengan gaya kehebohan tentunya. Alamak, jangan mencupit ujang. Ya, tentunya tidak semudah top up prefere. Tentunya di sini Bang Eno tidak sendirian. Tampak di lokasi ini sudah banyak para pencopet junior yang ingin melancarkan aksi kericuhan. Namun karena di sini Bang Eno adalah pemeran utama sekaligus aktornya, tidak membutuhkan waktu lama untuk Bang Eno mengeksekusi layangan tersebut. Namun lagi dan lagi layangannya malah terjebur ke parit yang mengakibatkan Bang Eno sedikit kebingungan mau dibawa atau tidak layangan ini. Karena kalau basah kemungkinan susah dibawa karena sampai di rumah bisa koyak biasanya Jang, kena angin itu ya. Ya, tentunya. Jelasnya panjang nih. Koyak dah kelainnya tuh. Biarkan kering ya lo, Dek. Tuh basah tuh. Keren Jang, kelainnya Jang, kelain sultan Jang, Jang. Mantap. Kita buang gelasnya lo. Eh, gelasnya tipis Jang tuh, gelasnya tipis. Ramai tuh kawan-kawan kita di sini. Gelasnya panjang nih, sampai ke sana. Gelasnya kita mau. Ya, usut punya usut di lokasi ini sangat banyak pendukung Bang Eno JPS untuk melancarkan aksi pencopetan. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Tanpa kalian mungkin Bang Eno bisa apa tuh? Ya, kemungkinan kita hanya menjadi seorang pencopet biasa yang melancarkan dan melamun seperti biasa. Ya, tentunya karena di sini Bang Eno merasa sangat kesulitan dan di sini Bang Eno bertemu dengan teman lama Bang Eno yang sudah lama melancarkan aksi pencopetan namun dia tidak dapat hari ini karena belum rezeki mungkin ya. Jadi di sini Bang Eno sangat ingin memberikan layangan ini sebagai oleh-oleh untuk orang rumahnya. Ya, selamat untuk si Bujang yang sudah mendapatkan layangan giveaway tiba-tiba dari Bang Eno JPS. Passwordnya mantap. Tentunya. Hah? Bagikan ini. Situ uang jatuh kuburan. Oh, tak dapat. Mana ada? Tak dapat kau. Mana ada? Allah mah sian nih. Oh, alah. Ada. Sesama pencopet enggak apa-apa. Tapi basah tuh, alah hati-hati. Kasihan jangan enggak dapat, jangan aku udah pernah dapat kayak gini. Angino, angino. Bang. Wah, dapat bang. Aku. Serah kita lah, itulah urusan kalian lah tuh. Aku tidak ikut campur lah. Kita lihat bagi bang. Nanti lah kita lihat bagi. Dah dapat 3 jang. Jauh. Bikin kontennya pak. Ada undangan tuh. Kaca 11. Yo bang. Ada undangan kaca 11. Tadi apa kan dari depan sana? Sekali sini. Hah? Dapat 2. Sian dia tak dapat. Tak apalah. Aduh, dapat lagi Jang. Tak enak aku ni Jang. Mantap tak? Mantap. Mantap. Keringat dingin aku ngecas sini ni Jang banyak Jang. Cuma udah maghrib sini. Dah enggak bisa lagi nak kita ke sini. Kita sini ngejak bang. Minta lagi. Sana antu benar.
Jam 12 dah main dah kemarin. Kami jam minggu kemarin tu hujan sini kan? Ya. Sana tak ada. Jam 12 dah main kami dapat 8 dah. Awal-awal. Dapat 8 dah awal-awal. Awal hutan. Ngejar dia tu juga, gang Sambas gitu. Ah, di dalam lagi. Ah, gang Sambas kan tembus gang Sambas langsung gang Beringin gitu tu. Ah, tembus semua. Panca Bakti. Pokok tembus lah pokok situ lagi. Minggu yalah. Kemarin kan ramai di kok. Ah? Minggu kemarin tak ada dia, Bang. Ah, tak ada. Minggu yang kemarin lagi tu. Ah, minggu ini di Sungai Pandan lagi ni. Main di Sungai Pandan. Ah, lagi. Banyak lagi. Sungai Pandan. Pokok berturut-turut anak tu undang, Bang. Dah panggil saya dulu, Bang, ya. Ya. Ini dah minggu hari Minggu ada suruh main dah dia Nora di mana di Kakap. Oh, Kakap jauhnya. Boleh tu. Aku biasa main sana. Sana jarang hujan, Bang. Angin laut tu. Sekarang musim hujan dah tak bisa main dah sekarang dah. Susah dah ya. Susah main. Ini aku suka-suka lah. Lembab-lembab habis hujan. Dulu kan kita bisa pakai. Tuh. Sekarang kita ada. Dahlah ya. Mantap. Yo, siap. Aduh. Aduh, jang panen jang kita jang ke sini nih jang. Heran aku jang ke sini nih. Gokil terlalu gokil, enjos. Oke, jadi ini. Ada putus lagi depan. Banyak putus, cuman aku maghrib sudah malah. Halo, Bang. Balik lo, maghrib. Hah? Banyak dapat deh. Dapat dua. Dapat dua. Ini, Bang. Mana dah, udahlah, dah cukup dah dapat konten dah. Punya si Ed pula dapat dah tu. Ya, aku nak video nanti kirim. Tuan kita ni bersama pemburu. Wah, yuk. Jauh. Banyak lah. Tak kejar, Bang. Itu lah. Yang tadi dah. Tak kejar lagi, Bang. Jauh. Apa suruh ni? Suruh ni ni. Jaga tadi sini dah, panjang tali dah. Ni jang. Gila banyak banyak pemburunya sini jang. Ah, putus lagi jang, cepat payung jang. Aduh, ngeter aku ni jang, gak enak ni. Putus lagi cepat payung jang. Moga ya putus sampai sini ni. Gak sampai sih kayaknya ni. Nah, kita mau ke depan ni jang. Ke belakang yo. Mau ke belakang lah bang ni. Nah, gini cari hidupkan motor tu. Dari Batu Layang ke sini langsung. Nah, yo, mantap ya. Yo mantap. Kita cari lagi jang. Udah dapat dua jang. Gua beter aku cok. Gila. Ini hoki si aku kesini nih. Tuh pemburunya tuh. Nah, kita udah dapat dua. Ramai jang pemburu sini jang. Aku mau. Ah di depan ada lagi tuh jang. Oh ini mau ke belakang ini jang. Tak bisa kita nunggu sini. Tanjung Raya satu jang kita ngejar jang. Hari ini jang. Ramai sini jang. Kalau sore itu padat sini nih. Kita ambil posisi loh. Oh itu tipaknya tuh. Oh sana itu. Apa jang? Aku takut nih, takut kelanggar aku jang sini jang. Dari soalnya. Wih cap kuping tuh keren tuh. Siapa dapat tuh? Mantapnya itu layangan cap kuping itu. Kita belok sini nih enak nih. Ini bisa semua sini dia. Lama penyawanya banyak jang. Ngeri jang penyawanya jang. Nah, kita belok sini nih. Belok sini kita nih. Nah, belok sini jang itu jang. Kita belok sini. Mana lagi putus? Ah, jauh putus saja. Apa lama ya Allah. Gede. Jauh. Dia dapat dua sudah. Dapat dua? Kawan kita jawab sorang-sorang ya, Jan. Hah? Jawab sorang-sorang nih. Kawan sampai bawah ni ngurus. Iya ke? Kawan dua dah. Oh, tak Jan putus. Oh, tak. Ke sana di Jan. Eh, aku di sini nih, Jan. Tak pernah aku di sini nih, Jan. Langsung dapat dua, Jan. Hoki memang Jan hari ini kita nih. Dapat apa namanya? Lebar lah namanya, Jan. Wah, itu dah dapat cocok. Gue punya semua tuh di atas kita itu. Macam mana lah kita mau dapat nih? Penyawanya tuh 1000 kali di atas tuh. Nah, ada nafas lagi, Jang. Jangan itu dekat aku, Jang. Tak enak pula bangin ini, Jang. Mana ini? Ini aku main ini. Nah, nafas, Jang. Nah. Bung, angin lambung. Bung, angin lambung. Allah dapat apa nyawa nih. Kita tunggu sini, loh. Tunggu sini, loh, Jang. Kita, Jang. Ramai itu, Jang.
belokong, ke belokong, ke belokong. Allah daripada akibatnya. Daripada. Ada gate dah. Ih, dok pada jong jong. Jong. Mondo lagi tu. Lu punya oh. Nyari di catatan tak ada yo. Oh, ada aku. Banyak main ke sini. Ah, lu betul lagi tu MR. Pada lagi tu. Anginnya udah pelan jang, udah tak bisa sini. Kemalaman aku ni tak bisa ngejar lagi. Alam aja, dapat 3 jang. Oke lah jang, kita pulang aja jang, karena anginnya udah tak mendukung ini. Udah pelan sekali, udah lumayan lah kita udah dapat 3 hari ini kan. Kita next video aja nanti. Lanjut lagi, sambung di hari lain ya. Let's go ke perjalanan pulang aja. Ini hasil aku berburu hari ini jang, dapat layangan payung jang. Punya Jenderal Payung Eet. Ini cap FR Kaleng Sultan jang, dapat jang. Kaleng Sultan jang dapat 3 sih tadi tuh. Aku kasih ke temanku itu, kasihan dia enggak dapat. Dia katanya enggak ada dapat bang. Waduh. Aku kasihan kalau nengok orang enggak dapat berburu ya. Kita sama pemburu bisa merasakan bagaimana itu kalau misalnya enggak dapat. Aduh. Kecewa rasanya kalau enggak dapat gitu kan. Apalagi dia mereka berdua. Aku kasih deh satu layangan cap topeng tadi itu kan. Karena aku juga pernah dapat. Oke lah ya teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti aksi pencopetan hari ini. Nantikan terus konten terbaru dari Bang Eno GPS dan jangan lupa passwordnya. Mantap, saya Eno GPS undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.